Okay, hello guys, welcome back to my YouTube channel ya. Selamat datang di YouTube channel saya Ucup Bang, teman-teman. Jadi ini tadi saya berangkat kerja nih, ini mau kerja ya. Nah, ini lewat jalan teman-teman, lewat sekolahan dan ada ini nih tukang ikan cupang ya di depan sekolahan. Ramai banget teman-teman semua ya. Jadi di sini biasa ya main tarikan juga buat anak-anak, terus juga bisa beli juga gitu ya. Kalau kita lihat nih ramai banget teman-teman ya. Wah, luar biasa. Ya, ini membuktikan bahwa memang cupang masih diminati teman-teman. Yang penting kita yakin bagaimana cara kita menjualnya teman-teman ya. Nah, ini keren banget nih teman-teman ya. Ini luar biasa nih ya. Oke, nanti kita lihat nih prosesnya kayak gimana nih teman-teman. Nah, ini ramai banget nih teman-teman. Ya. Oke, kita pantau terus ya teman-teman ya. Let's go. Nah, ini teman-teman ya, tukang jualan ikan cupang di sekolahan SD teman-teman. Ini kalau pagi-pagi saya lihat memang selalu ramai teman-teman ya. Jadi anak-anak sebelum masuk sekolah, nah dia biasa jajan dulu nih, beli ikan cupang dulu ya teman-teman. Ini kondisinya memang ramai banget teman-teman. Jadi si abangnya juga nggak bisa kita ajak ngobrol nih ya, karena dia repot nih, banyak banget. Nah, ini kita lihat teman-teman, ada tarikannya juga ya. Tarikannya ini harganya 1000 teman-teman. Dan itu semuanya berisi ya. Nggak ada yang kosong, semuanya isi semua. Cuman memang ikannya itu ada yang size-nya esmin, cewean gitu. Ada juga yang mungkin size M ya. Ini campur-campur sih ya. Jadi untuk yang size-size besar itu sepertinya sih hanya beberapa aja gitu. Untuk yang di toples itu dijual ya teman-teman ya. Kalau saya lihat sih kebanyakan HM nih jenisnya teman-teman. Nah, ini ya antusias bocil-bocil sekolahan SD ini luar biasa nih ya. Sangat rame ya, sangat antusias. Nih si abangnya biasa sampai jam 11 siang aja teman-teman di sini dia. Jadi nggak full sampai sore ya. Nah, nih lihat ya teman-teman, nih ini ditarik dan semuanya ada isinya. Kalau dilihat sih ini bagus ya buat usaha nih. Mantap lah pokoknya mah. Ya, ini membuktikan bahwa memang ikan cupang masih diminati teman-teman. Nah, ini dapat nih ya, karena semuanya dapat nih, nggak ada yang kosong nih. Mantap pokoknya mah ya. Nah, kita coba lihat ya ikannya nih. Nah, ini ikan femalean teman-teman ya, HM female ini. Si adeknya dapat nih. Oke, ini teman-teman ya, luar biasa ramai banget nih mah ya. Si abangnya nih sampai kerepotan teman-teman, karena saking banyaknya anak-anak yang beli ya. Cukup kerepotan. Ini lebih nih ada lebih dari 10 orang nih teman-teman ya. Nah, ini master nih, kita lihat nih. No, wow, dapatnya banyak ya nih. Woi, mantap, pegang-pegang. Ya. Ada 6 ekor nih. Woi, mantap. Dapat ya? Iya. Dapat banyak nih. YouTube ntar ya. Tarik terus ya.
tarik terus sampai habis ya. Ini kalau saya lihat ikannya banyak banget di bawah si abang ini ya teman-teman. Ini banyak banget. Tapi memang rata-rata size yang kecil lah ya. Jadi ini pinter nih si abangnya nih, mencari celah untuk melakukan peluang usahanya ya. Mantap, mantap. Pernah saya tanya, dia suka bawa kurang lebih 100 ekor kalau setiap kali jualan teman-teman. Ya. Oke, itu teman-teman ya. Terima kasih. Oke teman-teman ya, sekian video saya nih ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Karena memang ya cupang ya masih diminati oleh anak-anak. Jadi terus melakukan penjualan ya, supaya dunia percupangan ini tetap maju teman-teman ya. Oke, karena saya mau berangkat kerja, jadi saya cukupkan video sampai di sini. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like dan komen agar channel saya terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.